teman-teman, kembali lagi ke saya Master Kemi. Kali ini saya akan review rumah lagi. Review satu rumah yang dekat dengan teman-teman gitu ya teman-teman. Sebelum itu kita melajari rumah, ayo subscribe. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah. Nih, sebelum kita review rumah ini, saya akan ngganti baju dulu ya guys. Oke guys, kali ini saya sudah ganti baju. Ayo kita review rumah ini. Ayo. Oke, kita mulai dari tangganya ya guys. Sudah ini rumah itu ya guys. Ayo kita naik. Sang artistik yang buat ini ya guys. Oke teman-teman, kita lihat ini. Kita sudah di puncak. Ini bahasa apa? Bahasa kue ini guys. Goblok. Kenapa tidak ada isinya guys? Ini guys. Mungkin pembuatnya ini menyuruh kita kreatif untuk membuat isi dalam ya mungkin ya guys. Oh ada tangga lagi guys. What? The place guys. Oke guys, ini tampak dalam lantai 2 nya. Tidak ada yang spesial di rumah ini. Oke. Apa lagi? Oke kita lihat di lantai satu yang ada apa ya? Kita lompat aja. No. Kita lompat. Kita terbang, woi. Apa dak dari tadi, woi? Ai. Terbang. Seperti yang anda lihat, tidak ada apa-apa. Oke, ini dia rumah satunya ya dek. Kita akan lihat dari depan tampaknya sepertinya rumah satu tidak ada apa-apa ya, kosong dek. Ini sudah aku buka tadi, ini kosong semua ya. Gak ada yang spesial ya. What? Versi terbarunya ada foto lagi guys, jari melawan manusia ya. Kita lihat lagi bawah ini, tampak belakangnya ya, ada kolam untuk mancing di sana. Apa lagi ada di sini? Ini untuk komputer saya mungkin nanti saya ya, kalau ada laptop. Oke, tidak ada lagi yang bersahabat di sini. Ini apa? Ada kamar rahasia di sini. Ini tempat tadi. Astaga, goblok. Sekian dari video saya. Subscribe channel ini dan klik lonceng untuk mendapatkan video yang baru ke depannya. Thank you, Marcel Gaming.